Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami baru pulang menonton filem Mak Kilau. Dan saya secara peribadi boleh memberikan rating yang tinggilah. Agak generous. Sebab ianya adalah satu filem yang banyak memaparkan fight scene. Dan itu ada dia memberikan nilainya tersendiri. Nah, dari segi sejarah yang ni kita nak ulas . Apa yang dipaparkan tu is just a snapshot. Snapshot pada satu perjuangan yang panjang. Dan yang keduanya, kita perlu lihat episod ini dalam perspektif yang lebih luas. Pertama, perspektif semenanjung tanah Melayu sendiri. Kemudian yang kedua, perspektif serantau. Bahkan kita kena tengok daripada perspektif global. Ini yang kita nak paparkan, di manakah nilai sejarahnya perjuangan Mak Kilau ni. Kalau kita tengok, peristiwa ini berlaku di antara tahun 1888 sehingga 1895. Itu dalam tempoh 7 tahun. Dan kemunculan Mak Kilau tu secara aktifnya bermula lebih kurang 1892. Baik, ketika episod Mak Kilau ini, seperti yang ditayangkan dalam movie, waktu tu hampir ketiga-tiga negeri Melayu yang dikatakan sebagai negeri Melayu bersekutu telah terjatuh kepada British, iaitu Negeri Sembilan, Perak dan Selangor. Yang mana negeri-negeri ini jatuh sangat awal, sekitar 1874. Ya? Ataupun 1874-1875. Dan kalau kita tengok, perjuangan yang tercetus di Pahang ni juga bermula pada tahun 1874. Tetapi British menghadapi kesukaran untuk mendapatkan persetujuan Bendahara Wan Ahmad ketika itu. Pahang ketika itu belum ada Sultan. Sebab dia boleh dikatakan secara prinsipalnya masih berada di bawah pemerintahan negeri Johor. Ya? Sultan Johor. Jadi dengan pendekatan-pendekatan yang licik, akhirnya dipendekkan cerita, British berjaya memujuk Sultan Ahmad. Waktu tu Bendahara Wan Ahmad sudah pun diiktiraf sebagai Sultan Pahang, untuk menerima residen British pada tahun 1888. Pada waktu itulah Datuk Bahaman bangkit, seorang pembesar yang tidak bersetuju dengan campur tangan British. Sebab apa? Bila British masuk, dia seperti yang dipaparkan dalam movie tadi, dia akan mengenakan cukai, bahkan akan menangkap orang-orang Melayu yang mengutip asas hutan. Tetapi ini satu aspek yang saya rasa movie ini berjaya memaparkan, sebab dalam naratif sejarah yang diketengahkan itu kan, mengutip asas-asas hutan, kemudian cukai dan sebagainya. Tetapi kalau kita tengok, aktiviti yang paling penting yang hendak dibangunkan oleh British adalah melombong emas. Ini kita kena faham . Kelantan, Terengganu dan Pahang adalah tiga negeri yang kaya dengan emas. Kalau kita tengok pantai barat, contohnya Perak, Selangor, itu kaya dengan biji timah. Tetapi pantai timur ni, value dia, nilainya adalah pada emas. Ini movie-nya berjaya paparkan aspek tu. Yang jarang diperkatakan dalam apa ni, naratif-naratif sejarah yang ada. Okey. Jadi kita tengok, walaupun maknanya perjuangan Mak Kilau ni adalah sesuatu yang kita semua patut bangga kan. Dia sebenarnya tiga serangkai, Datuk Bahaman, kemudian ayah dia Imam Rasul. Imam Rasul Tok Gajah, gelaran Tok Gajah, dan juga Mak Kilau. Ini tiga serangkai. Tapi mereka ni dicop sebagai peneraka. Ini adalah realiti sejarah yang amat huduh. Ya? Realiti sejarah yang amat huduh sebab apa? Sebab kerajaan negeri Pahang sendiri yang melabel mereka ni sebagai peneraka. Bahkan Sultan Pahang, saya kena sebutlah secara honestnya, secara jujurnya, telah memberikan keampunan kepada semua pejuang Pahang kecuali tiga orang ni. Sebab mereka ni tak mau tunduk langsung seperti yang dipaparkan dalam movie tadi. Ini aspek yang penonton perlu perlu lihat . Bukan saja menikmati pertarungan dan sebagainya, tapi apa mesej yang dia jelas sampaikan. Bagi saya, Sam Surisoh berjaya memaparkan salient point daripada perjuangan ini. Okey, itu ringkasnya. Kita boleh kembangkan lagi. Cuma saya nak beritahu dekat sini, kita kena faham aspek geopolitik juga. Dan kalau kita lihat dari perspektif serantau,
kita lihat bagaimana British dan Belanda sebenarnya menyusun strategi bersama. Ya? Kenapa perjuangan orang Melayu menentang British ini bermula pada tahun 1874? Of course, pertamanya adalah kena perjanjian Pangkor. Semua orang ingat kan? Perjanjian Pangkor di Perak. Tetapi at the same time, perjanjian Pangkor ini dicetuskan oleh Sumatera Taktrat ataupun perjanjian Sumatera, yang mana British dan Belanda telah membuat satu resolusi bahawa Sumatera ni menjadi circle of conquest bagi Belanda dan tanah Melayu menjadi circle of conquest bagi British. Waktu kita tengok Belanda menggempur Aceh 1873, perjanjian Pangkor 1874. Tapi saya nak ingatkan pada semua penonton ni, perhitungannya tidak berlaku di Pulau Pangkor. Tetapi diputuskan di medan-medan. Di mana? Pasir Salak, Semantan, macam kita tengok dalam filem Mat Kilau. Kemudian Bukit Putus, Ampangan, Negeri Sembilan, kan? Jadi naratif ni yang kita kena ketengahkan. Sebab saya percaya ramai daripada generasi hari ini, bahkan yang sebelumnya, selalu diketengahkan tentang perjanjian Pangkor. Seolah-olah itulah yang menjadi titik tolak kepada penjajahan British di tanah Melayu. Sedangkan ianya disambut dengan darah air mata, dengan darah keringat dan air mata. Dan tahniahlah kepada Samsung Yusof, ya, dan juga penerbit Abdul Rahman Dali kerana berjaya ketengahkan satu naratif yang sebenar. Bagi saya dia lebih mirip kepada apa yang berlaku, walaupun banyak fiction kat situ, tetapi memang berlaku pertarungan, dan pertarungan itulah yang tidak diketengahkan dalam naratif sejarah kita. Siapa sekali lagi, kita akan ada ruang dan peluang lebih besar untuk kita kupas dengan lebih lanjut dalam forum yang lebih besar, insyaAllah. Terima kasih kepada Abdullah Umar, Dr. Asma, Muhammad Qayyim dan yang bersama dengan kita hari ini, dan Akademi Sejarah Dr. Hafizi. Kita akan terus mendukung karya-karya yang boleh mengangkat jati diri umat ini, supaya kita tidak terus tenggelam dengan sejarah, naratif sejarah yang palsu dan lesu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.